Hai, kembali lagi bersama saya Galang Nuraji Pamungkas di channel Gadget Box. Di kesempatan kali ini saya akan mengumumkan pemenang dari giveaway yang sedang kita adakan di channel Gadget Box ini, yaitu giveaway di video yang Samsung J5 Pro. Itu sekaligus saya juga ingin melakukan unboxing sebuah paketan yang bisa kalian lihat sekarang saya menggunakan mic condenser untuk kualitas audio saya. Kenapa sih saya menggunakan mic condenser ini untuk video di YouTube saya? Karena saya tahu jika video saya ini jelek kualitas gambarnya, tapi kalau kualitas suaranya bagus, itu lebih bisa diterima oleh kalian. Berbeda jika kalau kualitas audionya jelek, meskipun gambarnya bagus banget, orang pasti lebih memilih untuk menonton video dengan kualitas yang videonya jelek tapi suaranya bagus, seperti itu. Maka saya beli mic condenser ini. Oke, jadi sebelum saya mengumumkan pemenang giveaway-nya, saya akan melakukan unboxing ini dulu. Kita akan tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe di channel Gadgetbox ini. Jadi di bawah ada tombol berlangganan atau subscribe. Jadi kalian klik dulu. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Oke. Saya beri waktu 5 detik. Oke, terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya, terus kemudian apa namanya, support dari kalian, jadi sehingga saya bisa membuat video lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan unboxing dari mic condenser ini. Jadi seperti apa sih kualitas audio dari mic ini? Ayo kita lihat. Jadi saya membeli paket mic ini sudah lengkap besarnya beserta mic stand dan sebagainya dengan harga yang murah di bawah 500.000 untuk mic condenser. Jadi kita langsung buka aja apa sebenarnya isinya. Jadi ini ada dua kotak, ada kotak untuk condenser mikrofonnya, yaitu merek BM800. Sebenarnya ada juga merek BM700 dan BM8000. Jadi di BM800 ini merupakan merek dari Tafware ini yang kelas menengahnya, jadi yang di tengah-tengah antara BM700 dan BM8000. Sementara ini merupakan komponen dari mikrofon standnya. Jadi di sini dalam ada filter, kemudian arm-nya dan sebagainya. Ayo kita buka untuk mic condensernya. Di sini ada buku-buku kitab seperti biasa di semua pembelian balik elektronik pasti ada. Di sini dia udah unidirectional, jadi pada mikrofon ini hanya mampu menangkap suara yang sensitif pada bagian depan depan mikrofon. Jadi di bagian belakang mikrofon dan bagian atas, bagian bawah tidak sesensitif yang di bagian depan. Kemudian di sini juga ada kabel yang sudah berhubung dengan di jack 3,5 mm untuk ke komputernya. Dan ada ini tempat untuk mikrofonnya ya. Selain itu juga ada windshield, jadi ini untuk pelindung dari angin, dan tentunya mikrofonnya sendiri. Sebenarnya ada beberapa varian warna, selain warna hitam emas ini ada warna biru, kemudian warna merah, tapi yang paling elegan yang ini. Kemudian di paket yang selanjutnya ada stand-stand dan perlengkapan-perlengkapan lain yang di sini nggak ada tutorialnya cara merakitnya gimana. Ini holder mikrofon, holder smartphone. Kemudian ini adalah pop filter untuk menyaring suara, dan ini juga tempat mikrofon juga sama seperti yang tadi di box yang di BM800. Kemudian ini untuk menancapkan ke tempat-tempat itu berdirinya arm stand-nya.
ini untuk pop filternya, yang tadi untuk tempat pop filter, ini untuk tempat holder smartphone, dan ini adalah standnya, stand mikrofonnya. Oke. Oke, kalian sudah melihat unboxing dari mic Tafware BM800 ini beserta perangkat-perangkatnya. Dan sekarang adalah saat-saat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pengumuman dari pemenang giveaway dari di video Samsung Z5 Pro yang kita adakan beberapa pekan yang lalu. Di sini saya menggunakan website, ini adalah YouTube Comment Picker. Di sini kita bisa memilih komentar secara acak, jadi nanti pemenangnya kita pilih secara acak melalui situs ini. Baiklah, kita lakukan sekarang, kita masukkan URL-nya, kemudian kita acak secara start. Baiklah, selamat kepada Tugu Nugraha yang berhasil memenangkan giveaway ini. Jadi untuk yang belum berhasil pada giveaway ini, kali ini saya akan memberikan giveaway-giveaway yang lain pada sesi-sesi berikutnya. Selain itu, saya juga membuka kritik dan saran di kolom komentar. Kemudian saya juga membuka pertanyaan. Jadi nanti pada video selanjutnya saya juga akan membuat video Q&A. Jadi kalian tanyakan apa yang pengen kalian tonton, seperti itu. Nanti kalau bisa saya buatkan. Selain itu juga misalnya Anda kepengen, kalau pengen aku giveaway apa ke kalian, nanti kalian tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Yang penting selalu subscribe di channel Gadget Box. Jangan lupa untuk nge-share video ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian bisa tahu ada channel Gadget Box yang membahas mengenai review, kemudian tutorial gadget dan sebagainya, agar teman-teman kalian juga nonton video ini. Oke, segitu aja mungkin video yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada pemenang giveaway, yaitu Tugu Nugraha. Nanti saya akan menghubungi via email atau via komen di YouTube. Jadi bagi yang belum beruntung, nanti kita akan adakan sesi giveaway yang lain. Jadi jangan patah semangat, karena kesempatan pasti akan datang lagi dan kalian jangan menyia-nyiakannya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa.